Bismillahirrahmanirrahim Alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Salatan taftahu bihalana futuhal arifin wa tufaqihu nabiya wa ala alihi wa sahbihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali mengikuti kajian kalam nabi dan kita masuk pada episode yang ketiga pada episode kali ini kita akan membahas sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Baihaqi. Hadis ini berkaitan tentang keutamaan ilmu, ya, keutamaan ilmu, di mana disebutkan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ughdu aliman, au muta aliman, aw mustamian, aw muhibban, takunil khamis fatahlik." Kata Rasulullah Sallam, "Ughdu aliman." Jadilah engkau orang yang alim Au muta'aliman Atau orang yang suka mencari ilmu aw mustami'an Atau orang yang suka mendengarkan aw muhibban Atau menjadi pecinta Walata kunil fatahlik Jangan menjadi yang nomor lima Maka engkau akan binasa Hadis ini uh, Sebuah perintah dari Nabi Muhammad SAW Yang hendaknya dijalankan oleh setiap muslim jadi muslim ini hidupnya Suruh milih satu dari empat ini Gak boleh jadi yang nomor lima Jadi pilihan nomor lima jangan di, dipilih Nomor satu, nomor dua Nomor tiga, atau nomor empat Yang pertama apa? Ugudu aliman Jadilah orang yang alim Orang yang betul-betul ber, berilmu Nah untuk jadi orang yang berilmu emang tidak mudah memang Dibutuhkan pengorbanan yang besar Pengorbanan waktu Pengorbanan harta Jadi betul-betul alim Bukan seperti sekedar orang yang hafal Al-Quran atau hafal hadis Nabi Muhammad SAW, bisa dikatakan alim. Orang alim ini pangkat yang tinggi. Min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu, yaitu para para ulama. Nah, kategori alim yang seperti apa? Orang alim yang betul-betul bisa takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang alim yang menguasai Al-Quran dengan tafsir-tafsirnya. Orang alim yang menguasai hadith-hadith Nabi Muhammad SAW dengan penjelasan-penjelasan para para ulamanya. Orang alim yang mengerti ilmu bahasa Arab. Orang alim yang mengerti uh, kaidah-kaidah fikih dan ilmu-ilmu tentang persoalan-persoalan dalam ibadah sehari-hari. Luas ini alim. Nah, kalau kita nggak bisa jadi orang yang alim ya karena nggak nggak semua orang harus alim. Ya kalau semua orang alim nanti yang jadi orang bodoh siapa? Nah, jadi ada ada yang bodoh belajar, yang alim nggak? Ngajar kan begitu ya Yang bodoh ada, tapi dia disuruh bela belajar Yang alim ada, dia untuk menga mengajar Maka kita ambil yang nomor dua Nomor dua apa? Muta'aliman Orang yang suka mencari il ilmu eh, Orang yang suka mencari ilmu Dia tinggal di pesantren misalnya Tinggal di asrama Mengkhususkan diri hanya untuk mencari ilmu Ini namanya muta'alim Kalau belum mengkhususkan diri Dia belum masuk kategori muta'alim Nah, untuk kita mau jadi muta alim mungkin susah. Kenapa? Mungkin kita hidupnya eh, jadi tukang ojek misalnya, tukang ojek mau tinggal di pesantren repot ngojeknya nanti. Atau dia pegawai sebuah kantor, ya dia mau tinggal di pesantren nggak bisa, repot. A ada kewajiban harus dia penuhi sebagai karyawan, Dia dibutuhkan untuk keluarganya mencari nafkah. Maka untuk jadi nomor dua nggak bisa. Ada opsi yang nomor tiga. Apa opsi yang nomor tiga? Au musta'mian menjadi pendengar. Nah, kalau sekarang lewat audio streaming ya atau lewat video streaming ya, mendengar dan bahkan meli, melihat. Artinya tidak ikut proses langsung tinggal di sebuah asrama, tinggal di sebuah pesantren, pesan tapi mendengarkan baik lewat kajian yang ada di majelis-majelis ilmu, hadir di sana duduk dan mendengarkan atau lewat audio dan video streaming. Artinya bukan tinggal permanen, tinggal uh, dalam waktu yang dari pagi sampai pagi lagi 24 jam, tetapi cuma pada saat-saat tertentu. Misal ada kajian hari Rabu dia hadir, kajian hari Jumat dia hadir, kajian hari Senin dia hadir, atau ada kajian hari Sabtu dia hadir. Mungkin kajiannya cuma satu jam dua jam hadir, mungkin sepekan cuma sekali. Sekali, ini masuk kategori mustamian, pendengar Ternyata tidak sempat jadi pendengar Kenapa dokter dia, sibuk ya, Tugasnya ngoperasi pasien Terima orang yang mau melau, melau, melahirkan, tidak sempat punya waktu khusus untuk datang ke majelis ilmu. tidak punya waktu tersebut, maka jadilah yang nomor empat, kata Rasulullah SAW, apa itu, muhibban, pecinta mereka semua, pecinta ulama, pecinta orang yang cari il, ilmu, pecinta orang yang suka mendengarkan ilmu. Nah ciri-ciri orang yang mencinta itu bagaimana? Ya senang kalau lihat orang keluar cari ilmu, dia senang. Kalau dia punya sesuatu, dia gunakan untuk menyenangkan orang-orang yang cari il, ilmu. Dia bantu orang-orang yang datang majelis, dia bantu majelis-majelis ilmu ilmu dengan hartanya dengan tenaganya dengan apapun yang dia bisa ini namanya pecin, pecinta jangan jadi yang nomor lima apa itu nomor lima alim enggak kemudian belajar di pesantren tinggal di asrama juga ti tidak datang ke majelis atau dengar kajian via uh, audio streaming video streaming juga ti tidak ya ternyata dia tidak bisa menjadi pecinta apa lawannya pecinta pembenci ya komentator niostatnya nggak pas ini Ya ini ustaznya enggak, enggak pas. Oh kajiannya kurang oke okay ini, kajiannya enggak keren ini. Wah ilmunya enggak pas ini. Jadi komen komentator, eh, tahu tetangganya buat majelis, bukannya dia itu hadir, hadir tidak? Ya. Kemudian apa? Bantuan bantu tenaga juga ti, tidak. Bantu lisan ngasih to yang lain, ada pengajian loh di situ juga ti. tidak. Ya bantu duit, duitnya banyak, ternyata juga enggak bantu duit dia. Terus apain? Ya, ngomentari majelis ini kok cuma ganggu jalan aja ya Suaranya kok mengganggu apa namanya ketenangan masa masyarakat ya komen tator yang nggak baik ya mengomentari yang nggak pas yang tidak sesuai hake, hakikatnya maka orang yang seperti itu ya kita jangan jadi orang seperti itu dan kalau ada orang yang seperti itu maka kita nggak usah terlampau difikirkan ya kita doakan kita maafkan tetapi kasihan manusia yang seperti itu karena udah langsung mendapatkan ancaman dari Nabi Muhammad SAW. Janji dari Rasulullah dan itu tidak mungkin tidak terjadi. Fatahlik maka kamu akan binasa. Jadi kalau udah bilang akan binasa, yang bilang adalah Nabi Muhammad SAW tidak mungkin tidak binasa. Jadi orang yang nggak suka sama ulama, nggak suka sama orang yang cari il, ilmu, nggak suka sama orang yang suka hadir di ma, di majelis, nggak suka sama orang yang menjadi pecinta-pecinta para ulama dan mencari ilmu, maka orang tersebut dengan sendirinya akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu akan bina binasa. Na'udzubillah min zalik Semoga Allah menyelamatkan kita dari sifat yang nomor lima dan menjadikan kita anak kita Orang-orang kita cintai, keturunan kita, sahabat kita Satu dari empat poin di atas Orang yang berilmu, yang mencari ilmu suka mendengarkan ilmu atau pecinta mereka semua. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.